Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan beri manfaat kepada kita insya-Allah. Yang dirahmati Allah, Ustaz Pengerusi Majlis, seterusnya kepada Tuan Nazir, Pengerusi Surau yang penuh barakah ini, Masjid yang penuh barakah ini, seterusnya kepada Ahli Jawatan Kuasa, seterusnya kepada Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz, para ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, dan kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang, serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya sama-sama dapat kita berhimpun pada malam ini, kan, iaitu kita dalam kuliah sejarah tanah bangsa Melayu. Okey. Jadi kalau ikut tajuk ni sebenarnya dia sesuai dekat universiti ya, tapi dibuat di surau ataupun masjid kita kaitkan dengan Al-Quran dan hadis sesuai dengan masjid ataupun surau, walaupun tajuknya itu maknanya lebih akademik lah. Okey. Dan juga lebih perbahasan yang agak maksudnya terdedah dengan berbagai-bagai metodologi ataupun kaedah kajian. Okey. Jadi pada malam berbahagia ini saya nak cerita dalam 5 bab. Kan? 5 bab. Kita boleh cerita dalam 1001 bab. Tapi saya nak cerita dalam 5 bab mengenai sejarah maknanya tanah Melayu ni. Jadi tuan-tuan, at least tuan-tuan dapat ikuti satu bab, satu bab, satu bab, satu bab taklah. Saya cerita menerawang lepas kurang lebih 1 jam. Kita pun balik, kita pun cakap dekat kawan kita. Oh, ruginya kau tak dengar ceramah malam tadi, kan? Cerita pasal orang Melayu. Sedap, boleh jemput lagi ustaz tu, ha? Ustaz tu cerita pasal apa? Entah, aku pun tak ingat lah, tapi sedap ceramah dia tu. Sedap, boleh jemput lagi tu. Jadi, kalau ada nombor bab dia, tuan-tuan boleh belajar satu, satu, satu. Okey. Mari kita mulakan dengan apa Al-Quran sebut mengenai manusia. Okey. Apa Al-Quran sebut mengenai manusia. Tuan-tuan sekalian, bab pertama, apa manusia, Al-Quran sebut mengenai manusia. Jadi dulu, satu-satu masa dahulu dalam dunia ni manusia tak wujud. Okey, dalam dunia ni yang ada kan jin kan, malaikat dah ada waktu tu, dan salah satu jin yang taat kepada Allah namanya Azazil. Il ni maknanya Tuhan. Jadi kita dengar banyak nama belakang ada il. Israel, Jibril, Mikail, Israfil, Ismail, Israel, il-il maknanya Tuhan. Azazil ni maknanya orang yang sangat rapat dengan Tuhan. Azaz, okay, Azazil, Azazil. Jadi maknanya ada satu jin, dia maknanya sangat rapat dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai didudukkan dengan para malaikat. Azazil ni, maka duduk dia bersama para malaikat sampai satu ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Al-Baqarah, dirakamkan surah Al-Baqarah ayat 30. Allah kata apa? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tetekala Tuhanmu berkata, aku ingin jadikan di muka bumi ini khalifah. Ketika itu malaikat bertanya, qalu, mereka semua berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, kenapa nak jadikan orang yang akan membuat kerosakan di muka bumi ini, wa yasfiku dima, dan akan menumpahkan darah di muka bumi ini, sedangkan kami bertasbih kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu dan engkau tidak tahu. Maka dijadikan Adam alaihi salam.
Kan dijadikan Adam alaihi salam. Jadi Adam pun dijadikan. Kan kemudian ketika Adam dijadikan, Azazil ni antara yang tak nak sujud kepada Adam, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia, jadilah digelar namanya iblis. Iblis ni mengikut sebahagian tafsiran ulama, orang yang berputus asa. Kan iblis. Kemudian iblis ni pun menggoda Adam, dan Adam dan menjadi penyebab kepada Adam diturunkan ke muka bumi ini. Ihbitu minha jami'a, turunlah kamu semuanya. Turun tu di muka bumi eh. Ihbitu ni, hubut ni turun dengan melayang. Jadi kalau tuan-tuan biasa nak pergi umrah, dekat nak landing kapal terbang, nanti pemugara ataupun pemugari akan buat announcement. Sadati, sayyidati wa sadati, laqad bada'na at-ta'ir bil hubud fil matar dawli ad-dawli Kuala Lumpur, contohnya kan. Jadi al hubud saudara puan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan, kapal terbang kita mula mahu turun, bil hubud fil matar dawli Kuala Lumpur, maknanya dekat KLIA lah. Okey, al hubud ni maknanya landing, dia bukan turun ke tepi. Aduh, tak, bukan macam tu eh. Dia bukan bukan macam tu. Hubud. Macam mana cara dia, Allah SWT yang tahu. Sebab tak ada siapa pun waktu tu yang ada di kalangan kita ni ada. Turun di muka bumi ni. Maka Adam pun berada di muka bumi ni. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmat Allah sekalian, kalau kita melihat ayat surah Al-Baqarah ini, malaikat bertanya kepada Allah, kenapa nak jadikan orang yang akan menumpahkan darah dan membuat kerosakan dan menumpahkan darah macam seolah-olah ada macam manusia kan sebelum Adam. Maka tuan-tuan sekalian, berbagai perbahasan mengenai manusia, asal manusia ini kan, ada teori daripada Darwin yang kita orang Islam tolak, kata manusia ni dia evolusi daripada beruk, itu kita tolak. Baru-baru ini ada satu orang nama dia Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari ni kemukakan satu teori baru berdasarkan penemuan daripada tengkorak-tengkorak manusia. Dia kata daripada tengkorak-tengkorak yang macam manusia ni, rupanya dia bukan manusia. Jadi dia ada yang dipanggil bahasa saintifik eh. Saintifik kita ni, bahasa saintifik dia dipanggil sapien. Sapien bahasa saintifik kita panggil manusia kan. Saintifik dia adalah sapien. Jadi Noah Hariri ni kaji daripada tengkorak-tengkorak yang dijumpa macam manusia, akhirnya dia buat satu kesimpulan, rupanya dalam dunia ni banyak dia panggil homo. Kita ni bahasa saintifik dia homo sapien. Rupa banyak lagi homo-homo yang lain. Dia ada homo lusensis, okey, dia ada homo denisova, dia ada homo erectus dan homo-homo yang lain. Antara homo-homo ni ada satu dia panggil homo sapien. Beza dengan homo sapien ni dengan homo-homo yang lain, homo sapien ni dia ada insight, dia ada akal. Cumanya Noah Hariri memang kata pelik, macam mana yang homo sapien ni ada akal. Tuan-tuan, nanti tuan-tuan boleh rujuk buku kan, maknanya tuan-tuan cuba cari buku. Buku tu namanya Sapien, boleh baca buku Sapien. Dia bahas daripada situ kan, daripada tengkorak ditemui di mana-mana. Ada yang ditemui di Ethiopia beratus, maknanya berpuluh ribu tahun. Ada yang kata berbagai-bagai lagi lah. Jadi kata oh no, itu bukan homo sapien, itu bukan manusia, itu bukan insan dalam bahasa Al-Qurannya. Jadi insan ni maknanya homo sapien, bahasa saintifik dia adalah satu makhluk yang manusia dan dia ada akal. Itu beza dia. Jadi homo-homo yang lain ni semua dah maknanya hapus, bunuh-bunuh sama sendiri, tinggal insan ini. Tapi kalau kita lihat dalam Al-Quran, kita jumpa bahawa manusia-manusia ni maknanya antara yang Allah jadikan sebaik-baik kejadian adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi tuan-tuan sekalian,
bila Adam ni diturunkan, kan, bila Adam ni diturunkan, jadi para ulama sirah, kan, mereka memberi pandangan, kan, bahawa Adam ni diturunkan kurang lebihlah 8,000 tahun sebelum Masihi, mungkin lebih 2,000-3,000 tahun, mungkin kurang sikit daripada itu, 8,000 tahun sebelum Masihi. 8,000 tahun sebelum Masihi, kemudian kita ni dah 2,000 tahun Masihi, jadi mana 10,000 tahun dululah. And pandangan ahli sirah ni bertepatan dengan kajian ekologi. Kajian ekologi menyatakan bahawa penempatan tertua manusia di dunia adalah di Jericho. Jericho sekarang di Palestin. Jericho tu kalau tuan-tuan search sekejap lagi, tambahkan ilmu pengetahuan, kita bukan belajar daripada Google. Maknanya saya sebut, dapat istilah dia, tuan-tuan baca, kemudian kita pergi pada next kuliah seterusnya, tahun depan. Ha, seterusnya, tahun depan pula. Ha, dia dapat catat kan? Ha, cari. Jadi, Jericho ni, the oldest and the lowest city in the world. Bandar paling tua dan bandar yang paling rendah di muka bumi. The oldest and the lowest city in the world. And itu Jericho. And the oldest and the lowest city in the world. 10,000 tahun. Jadi bertepatan dengan ulama sirah yang menyatakan Adam ni lebih kurang 10,000 tahun dulu. And 10,000 tahun dululah lebih kurang. And Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini. And itu pandangan beberapa ulama sirah, ahli sejarah dan berkaitan, kan, dengannya. Tapi tuan-tuan sekalian, ya. Okey, saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah bagi rezeki, kan, bukan saja belajar tapi juga menziarahi tempat-tempat sejarah-sejarah ini. Okey. Tuan-tuan sekalian, baru-baru ini saya baru balik daripada Iraq. Jadi kalau saya ziarah tu, saya jumpa orang-orang alim, imam ke, para ustaz, saya suka berbual. Selain daripada patah-patah ilmu agama, saya akan cerita. Iraq ni antara yang maknanya mempunyai sejarah yang lama, kerajaan Mesopotamia. And, tapi Mesopotamia ni kurang lebih 3,000 ke 5,000 tahun sebelum Masihi. Sebelum Masihi, maknanya baru. Adam tu 10,000 tahun, Jericho tu 10,000 tahun sebelum Masihi. Mereka bertanya kepada saya. Saya nak tanya dia, dia tanya saya balik. Dia kata, dekat tanah kami ni ada bangunan-bangunan lama, tapi jasad tak ada. Dekat tempat kamu, bangunan tak ada, jasad ada. Kita ada temui piramid. Piramid 10 ke 11,000 tahun. Maknanya 8,000 tahun sebelum Masihi. Baru-baru ini ditemui satu jasad di Gua Musang. Kurang lebih dalam 14,000 tahun, maknanya 12,000 tahun sebelum Masihi. Dia kata, kami bangunan ada, jasad tak ada. Gali-gali-gali tak jumpa jasad. Tempat kamu bangunan tak ada, jasad ada. Tuan-tuan sekalian, kita pun masih lagi tertanya-tanya, ya. Semenanjung tanah Melayu, antara jasad-jasad awal manusia didapati di sini. Kan? Ini bukan sebab kita orang Malaysia, kita pun bedek buat cerita, kan? Kan? Kita boleh kata, man, kita lah orang paling lama. Tak, tuan-tuan sekalian, ya. Kajian ekologi, kajian-kajian, kan? Dan dia orang pun tanya juga, oi, kami banyak bangunan lama, zaman Mesopotamia. Ada zagurat. Zagurat ni atau zakurah dalam bahasa Arab, tempat penyembahan. Penyembahan orang dulu dah lama. Ada, jasad tak ada. Tempat kamu bangunan tak ada, jasad ada. Macam mana tuan-tuan nak jawab? Boleh tak siapa-siapa boleh tolong bagi jawapan malam ni? Ni sama-sama kita bincang. Ataupun boleh jadikan bahan berfikir tuan-tuan sekalian. Tak semua yang berada di hadapan ni tahu. Mungkin tuan-tuan ada kajian dan boleh teruskan kajian tuan-tuan sekalian, kita kongsi nanti. Kenapa benda itu berlaku? Kenapa benda itu berlaku tuan-tuan sekalian? Muslimin dan muslimah tuan-tuan sekalian. Okey. Kita masih dari dalam bab pertama tau. Mana tentang manusia ni. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi itu manusia dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan mana Adam, dan satu tanda tanya yang belum terkupas lagi, bagaimana orang-orang satu zaman, lebih kurang zaman Nabi Adam lah, ataupun mungkin bawah-bawah sikit, boleh berada di kawasan kita, bangunan tak ada.
Belah sana Jericho, boleh tengok bangunan runtuhan bandar Jericho 10,000 tahun, orang tak ada. Kan? Ha, itu bab pertama tuan-tuan silan. Okey. Kita pergi pada bab yang kedua. Muslimin dan muslimat rahmatullah silan. Okey. Bab yang kedua ni kita nak tengok mengenai bangsa-bangsa. Tadi manusia secara keseluruhan. Ini kita nak tengok bab kedua mengenai bangsa ni. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Surah Hujurat ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala menyebut auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kamu lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu bangsa-bangsa dan kabilah-kabilah untuk kamu saling mengenal. Jadi mula-mula Nabi Adam diturunkan kategori lelaki perempuan. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Ada lelaki, ada perempuan. Tak wujud lagi bangsa-bangsa. Eh? Barulah kepada Allah ceritakan wa ja'alnakum, round kedua kami jadikan kamu, kami ciptakan kamu lelaki perempuan, kemudian kami jadikan kamu ada bangsa-bangsa dan ada kabilah-kabilah. Allah sebut tujuannya apa? Li ta'arafu, untuk kamu saling kenal. Okey. Macam mana bangsa ni dinamakan? Bangsa ni dinamakan dengan cara apa? Ada beberapa cara. Yang pertamanya daripada keturunan. Kan? Daripada keturunan. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya pernah menyebut kita semua ni adalah bangsa Adam. Kan? Kullukum Adam wa Adam min turab. Semua kamu ni daripada Adam. Kita ni bangsa apa? Kita bangsa anak Adam. Itu nak bezakan kita daripada bangsa jin. Jin dia ada bangsa dia, eh? Dan makhluk-makhluk lain yang kita tak kenal. Kan? Sebab Allah sebut dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Tuhan banyak alam. Alamin ni plural. Banyak alam. Kan? Bukan saja alam manusia. Alam binatang, alam haiwan, alam jin dan alam-alam yang kita tak tahu lagi. Jadi kita ni salah satu bangsa saja. Umumnya bangsa Adam. Bangsa manusia. Bangsa insan. Kan? So kita ada satu bangsa. Kemudian, jadi maknanya, kemudian barulah dijadikan kamu itu berkabilah-kabilah. Jadi ada yang dinamakan dengan nama keturunan. Contoh, Bani Israel. Bani Israel tu daripada mana datangnya Bani Israel? Bukan dia yang sebut, kami Bani Israel. Bukan. Orang namakan dia, macam kita lah. Kita kan diberi nama oleh orang lain. Kita lahir, bapa kita bagi nama. Okey, nama anak ni adalah Abdullah, ya, Abdul Rahman, Siti Fatimah dan sebagainya. Barulah kemudian dah besar, orang gelar macam-macam lah. Mat mana? Alamat kerinting tu lah. Ada satu nama lagi, mat kerinting, gitu kan? Mat mana? Alamat cincin tu lah. Mat ada satu lagi nama lagi. Okey, di mananya orang bagi nama kat kita. Bani Israel diberi nama sebagai Bani Israel kerana dia keturunan Nabi Israel. Nabi Israel ni Nabi Yakub. Nabi Yakub ni nama lain dia adalah Israel, tentera Allah. Ingat tak saya sebut? Il ni Allah. Isra tu tentera. Kan? Jadi Nabi Yakub ni orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nama lain dia adalah Israel. Anak-anak Nabi Yakub diberi nama anak-anak Israel. Anak-anak beranak-beranak-beranak jadi cucu-cucu, jadilah Bani Israel. Ha, jadi bagaimana bangsa itu diberi nama? Antaranya sebab keturunan. Contoh Bani Israel. Kan? Ada bangsa-bangsa ni diberi nama kerana dia punya tabiat. Tabiat. Contoh macam orang Arab. Orang Arab daripada keturunan Nabi Ismail. Tapi kenapa tak bagi nama Bani Ismail? Sebab orang Arab ni daripada dulu lagi dia suka mengembara, berpindah-pindah
pindah-pindah tu dalam bahasa lama disebut Araba. Araba ni berpindah-pindah. Sampai Quran pun sebut benda tu kan. Allah kata apa? Li ila fi quraishin ila fihim rihlatasyita'i wassaif. Kan? Maknanya apa? Kebiasaan bagi orang-orang Quraisy, mereka itu berdagang pada musim panas. Musim panas mereka pergi ke Syam, dan pada musim sejuk mereka pergi ke Yaman. Musim sejuk pergi ke Yaman, musim panas pergi ke Syam. Tuan-tuan silan eh. Jadi maknanya dia suka mengembara. Kenapa tak disebut Bani Ismail? Kenapa orang Arab? Arab tu maknanya Araba, suka berpindah-pindah. Dia kan orang Badui kan terkenal begitu. Pindah. Ada bangsa yang diberi nama kerana nama tempat. Nama tempat. Awak orang mana eh? Orang Johor. Kan bangsa Johor. Kan? Sebab negeri Johor. Orang mana Kelantan? Sebab negeri Kelantan. Lebih spesifik lagi orang mana? Orang Gua Musang. Ha, mana daripada Gua Musang. Kan? Kalau kita tanya orang daripada mana-mana tempat, oh saya orang Aceh contohnya kan, daripada Aceh, nama tempat. Ha, kan? Jadi itu bagaimana bangsa-bangsa mendapat nama dia. Okey. Spesifik kepada bangsa Melayu, mana Melayu dapat nama dia? Ada perbahasan-perbahasan, di antara yang masyhur kerana kita hidup di banjaran gunung-gunung Himalaya. Kan? Itu jadi daripada Melayu, kan? Tuan-tuan tambahkan study nanti, ada beberapa pandangan lah. Antara yang masyur adalah daripada banjaran tinggi Himalaya tu, jadi pada Malaya, jadilah orang Melayu. Orang yang panggil kita tau, bukan kita cakap saya orang Melayu ya, orang panggil kita, akhirnya jadi satu bangsa itu. Kemudian nama gugusan ini pula ditulis sejak dulu-dulu lagi sebagai gugusan orang Melayu. Nusantara ni tuan-tuan sekalian eh, Nusantara ni dia ada dua tanah eh. Nusantara dua tanah. Tanah Melayu dan tanah Jawa. Okey. Tanah Melayu ni mana? Tanah Melayu ni sebenarnya besar. Tanah Melayu ni besar dari tanah Jawa. Tanah Melayu ni Sumatera, Sumatera tu semua tanah Melayu. Palembang, Siak, Aceh, itu semua gugusan Melayu. Semenanjung tanah Melayu sampai ke Champa dan kepulauan-kepulauan Melayu. Orang putih tulis sebagai Melik Akipilago. Melik Akipilago ni gugusan Melayu. Jadi dulu Mak Saleh-Mak Saleh datang kepada kita, nak pergi mana? Sampai dia tulis apa itu Melik Akipilago. Dan dia ada Jawa Akipilago. Jawa Akipilago ni mana tanah Jawa. Tanah Jawa ni bermula daripada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan kepulauan-kepulauan Jawa. Dia ada Jawa Akipilago dan Melik Akipilago. Maknanya tanah Jawa, tanah Melayu. Right? Dan walaupun ada bangsa-bangsa, suku-suku, ini Allah sebut su'ubah wa qabailah ni, ada suku Minang, ada suku apa nama Aceh, ada suku Rawa, ada suku, itu suku-suku, tapi umumnya su'uban dia adalah bangsa Melayu. Kan? Ha, ini maknanya bangsa Melayu Nusantara ni maknanya ada dua tanah. Okey. Kemudian kurun ke 13 masuk ke 14, tuan-tuan sekalian, ada okey, antara tanah Melayu dengan tanah Jawa ni, orang Melayu dapat Islam dulu. Orang Melayu dapat Islam dulu eh. Orang Melayu dapat Islam dulu. Kalau ikut kerajaan apa nama kerajaan apa lama-lama Melayu dapat Islam daripada zaman Abbasiyah lagi. Kan? Apa nama kerajaan Pasai, kerajaan lama-lama dulu, kan? Jadi barulah orang Jawa ni ketika tombangnya kerajaan Majapahit diganti dengan kerajaan Demak. Kerajaan Majapahit tombang digantikan kerajaan Demak. Okey. Jadi ketika kerajaan Majapahit kurun ke 13 kurun ke 14, kerajaan Majapahit menulis satu buku, satu catatan, nama catatan tu Nagara Kartagama. Tulis contoh sekalian. Nanti tambahkan bacaan lagi. Saya Nagara Kartagama. Nagara Kartagama ni menulis mengenai hubungan tanah Jawa dengan kerajaan-kerajaan Melayu. Ha, sebab tu kita tahu kerajaan Melayu Siak, kerajaan Melayu mana-manalah, kerajaan-kerajaan Melayu yang lama-lama dulu,
Pala lawan lah, apalah, kerajaan Pahang lah, kerajaan apa semua. Waktu tu kerajaan Melayu dah banyak establish. Jadi kerajaan Majapahit tulis, negara Kartagama, ini hubungan kami dengan negara-negara Melayu. Kan? Negara Melayu. Maksudnya, oh ada tanah Melayu. Mana kurun ke 13 dah ditulis dah. Dan orang Mak Saleh pun tulis. Pemilik Archipelago dan juga ke Java Archipelago. Dan semua ni dibagi gugusan. Kan? Gugusan tanah Melayu ada dua tanah ni. Muslimin dan Muslimat rahmatullah sekalian. Jadi maknanya orang Melayu ni dapat nama tu daripada mana? Orang Melayu dapat nama daripada banyak basan, antaranya adalah sebab kita duduk di tanah-tanah tinggi, banjaran Himalaya. Di situlah kan maknanya terbit nama Melayu yang orang-orang daripada Eropah pun sebut Melayu. Kan? Orang-orang daripada Arab pun sebut Melayu, kan? Ada yang dipanggil sebagai Bani Jawi, kan? Jawi itu kalau nak ikut daripada sudut tata bahasa daripada Jawa lah, kan? Tapi maknanya gugusan Nusantara lah kita panggil tu. Jadi maknanya itulah. Jadi kalau nak kata kita ni orang baru datang kemudian apa semua, kita kena belajar betul-betul sejarah dan kita akan nampak benda tu, kan? Daripada mana datang, maknanya yang dikatakan orang Melayu ni. Muslimin dan Muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Habis bab yang kedua. Kita nak cerita 5 bab ni. Kemudian bab yang ketiga, tuan-tuan sekalian. Bab yang ketiga. Okey. Bab yang ketiga iaitu mengenai semenanjung tanah Melayu ni, tuan-tuan sekalian. Okey. Dulu kita ni di semenanjung tanah Melayu ni, kita telah biasa dengan besi, tuan-tuan sekalian, ya. Semenanjung tanah Melayu ni, ya. Jadi kalau ikut beberapa kajian mengenai relau ni, satu nak senang faham macam dapur lah, ni bahasa nak mudah faham lah, ya. Dapur membuat besi, nak senang faham, ya. Relau-relau yang berada di Kedah tu dipanggil relau Sungai Batu tu, umurnya 500 ke 800 tahun sebelum Masihi. 500 ke 800 tahun sebelum Masihi. Jadi kita ni dah biasa dengan besi-besi, tuan-tuan sekalian. Kan? Besi-besi ni kita dah biasa. Dan tuan-tuan sekalian, Nabi Daud alaihissalam, orang yang Allah sebut, dia mempunyai kelebihan melembutkan besi. Nabi Daud ni tarikhnya bila? Kurang lebih 1000 tahun sebelum Masihi. 1000 tahun sebelum Masihi itu perpindahan antara zaman gangsa ke zaman besi, Bronze Age ke Iron Age. Jadi besi baru ditemui ketika itu. Lebih kurang 3000 tahun dulu ataupun 1000 tahun sebelum Masihi, ya. Jadi mana besi-besi baru ditemui. Sebab itu Allah bagi mukjizat Nabi Daud, dia boleh melenturkan besi, dia boleh buat baju besi, dia boleh buat senjata-senjata dan sebagainya. Nabi Daud alaihissalam. Jadi tuan-tuan sekalian, dan kisah Nabi Daud berlawan dengan satu orang raja yang gairah mencari besi. Nama raja ini adalah Jalut. Dalam hadis dalam Quran Allah sebut mengenai kisah bagaimana ada satu orang raja, dia dah tawan banyak tempat untuk mencari besi dan dia nak serang Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tu gunung tau. Gunung ni banyak besi, gunung terkenal banyak besi. Baitul Maqdis ni lebih kurang 800 meter daripada paras laut. Dia memang gunung. Jadi oleh kerana raja ni ganas, jadi orang semua takut. Jadi orang minta kepada nabi-nabi Bani Israel berdoa supaya datangkan satu orang pemimpin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala datangkan satu orang bernama Talut. Talut. Jadi Talut ni mula-mula orang tak percaya sebab Talut ni adalah petani je. Orang tanya, ya ke Talut ni? Banyak lagi bangsawan-bangsawan. Tapi sebagai bukti mukjizat dia, Allah datangkan satu peti bernama Tabut. Tabut, ya. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Tabut. Dalam Tabut ni ada barang-barang peninggalan Nabi-Nabi terdahulu. Nabi Musa, Nabi Harun, kan? Itu sebagai tanda bukti dia, betul. Okey. Maka berlakulah peperangan antara Talut dengan Jalut. Ketika berhadapan tu, Talut dah agak cedera. Yang bersama dengan dia satu orang budak belasan tahun, nama budak ni Daud. Maka Nabi Daud yang boleh akhirnya dapat membunuh Jalut. Lepas tu kalau besi orang putih,
Kisah ini dipanggil David and Goliath. And David and Goliath, Nabi Daud dengan Jalut, kalau versi orang putih, lebih kurang 1000 tahun sebelum Masihi. Tuan-tuan, 1000 tahun sebelum Masihi, Nabi Daud boleh melembutkan besi dengan tangan dia, dengan mukjizat tangan dia, tuan-tuan sekalian. Relau sungai batu 800 tahun sebelum Masihi. Beza 200 tahun dengan Nabi Daud. Kan? Relau 500 ke 800 tahun sebelum Masihi. Dan tuan-tuan sekalian, orang yang dapat ilmu melembutkan besi dengan tangan, orang Arab tak ada, Bani Israel tak ada. Tapi di tanah Melayu ada satu kemahiran orang dulu membuat keris dengan picit. Dan benda ini bukan dongeng, didokumentasikan oleh orang putih dan orientalis. Kan? Kenapa orang Melayu kita dapat? Orang Arab tak ada pun jumpa pedang picit. Bani Israel tak ada pun jumpa pedang picit ke apa. Orang Melayu ada keris picit, tuan-tuan sekalian. Itu nanti minta tanya, panjangkan kajian kita kepada tukang-tukang keris lah. So, buat kuliah pula di sini. Keris picit macam mana kan? Tuan-tuan sekalian. Zulkarnain, banyak pendapat. And, ada yang kata Zulkarnain Cyrus the Great. Cyrus the Great ni 500 tahun sebelum Masihi. Kalau Zulkarnain 500 tahun sebelum Masihi, ketika dia nak kurung, Ya'juj dan Ma'juj, dia kata atini zubaral hadid, berikan kami kepingan-kepingan besi. Kepingan besi daripada mana, tuan-tuan sekalian? Saya tak nak obses kata kepingan besi daripada Sungai Batu Kedah. Kan? Sebab tak ada catatan dia. Nanti orang gelakkan kita, apa meripik Ustaz Muhammad ni kat masjid ni kan? Tapi buktikan relau yang besar selain dia Sungai Batu dalam 500 tahun sebelum Masihi. Buktikan je itu je. Saya tak cakap, saya tak nak obses kata, oh daripada Kedah lah kan? Tak. Tapi buktikan. Relau ni adalah dekat Perancis dalam 1314. Dekat Jepun adalah 1314. Kita dekat 3000 relau. Ketika atini zubaral hadid. Saya serahkan kajian ni pada tuan-tuan sekalian. Kaji, nanti kita bincang seterusnya. Kan? Banyak benda nak kaji mengenai ini. Kemudian tuan-tuan sekalian, Okey. Maknanya besi belah kita lah. Lalu masa zaman Nabi Isa. Nabi Isa satu Masihi kan? Kurun kedua, satu orang matematician atau ahli matematik dan ahli falsafah daripada Greek. Daripada Greek, namanya Ptolemy. Ptolemy menulis mengenai semenanjung tanah Melayu. Dan dia namakan kita sebagai Aurora Kersani. Aurora Kersani ataupun Aurora itu emas. Kalau tuan-tuan belajar fizik, simbol bagi emas tu AU. AU itu Aurora. Aurora Kersani. Kan? Kurun kedua, dipanggil semenanjung tanah Melayu sebagai Golden Kersani, semenanjung emas. Dia tulis, dia buat peta lagi. Nanti tuan-tuan boleh panjangkan kajian, tengok Ptolemy kurun kedua. Kurun ke-15, orang Eropah datang. Apa tujuan Portugis datang ke tanah Melayu kita? Tanya anak kita tingkatan 3 pun boleh jawab. 3G kan? Gold, emas yang penting dia. Glory dan gospel. Dan dia curi habis mas-mas diangkut daripada tanah Melayu kita ni, bawa balik ke sana. Sebab kita memang banyak besi-besi yang rare, besi-besi pelik, tuan-tuan sekalian. Memang banyak kan? Baru-baru ni kita dengar besi pelik ni pasal isu kat Kedah je, pasal apa nama yang apa tu, REE REE tu besi-besi yang pelik. Tapi sebelum kat Kedah tu pun, kat Kelantan pun banyak REE, besi-besi yang rare. Rare ni maknanya unsur nadir bumi. Tuan-tuan, saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala terlibat dengan UTM mengkaji bilah-bilah keris. Bilah-bilah keris orang Melayu kita ni, tuan-tuan sekalian, paling kurang 5 jenis besi. Kan? Sebab orang Melayu kita buat keris ni, dia tak gunakan besi tuang. Leburkan besi tuang tak. Kita dapat seketul, tempa terus keris. Lepas tu besi keris orang Melayu warna dia hitam-hitam. Dia tak warna kilat. Tak macam besi pedang Cina ke, pedang India ke, pedang Jepun ke, pedang Arab ke, besi kilat kan? Sebab dia besi tuang.
kita memang tempa terus. Dapat besi tempa terus. Besi siapa yang ada simpan atuk dia ke, nenek dia ke, moyang dia ke, cuba tengok, cuba perhati. Kan? Besi kita gelap-gelap. Ada kelabu-kelabu, ada yang ala-ala kebiru, ada ala-ala kehijau pun ada tau. Cuba perhati. Kan? Tapi kena bersihkan karat-karat dia dulu lah. Karat baru nampak. Ush, besi-besi tu. Dan ada yang besi ada emas pun ada. Saya ada satu jumpa besi platinum. Dekat saya ada satu sundang. Sundang itu komposisi besi dia sebiji macam dagger Fir'aun Tuntahamun. Dagger Fir'aun Tuntahamun tu dia ada ferem, mangan dan kobat. Benda komposisi yang sama dengan dagger Fir'aun. Kan? Saya tak nak obses kata Fir'aun ambil besi daripada sini. Kan? Mungkin jumpalah dekat Mesir sana tu. Wallahu alam, tapi sama komposisi dia. Kan? Ha, tuan-tuan sekalian. Aurora Kesani. Kita ni dipanggil besi-besi yang pelik. Ha, sebab tu hari ni banyak kalau ada satu besi yang agak aneh lah pelik. Kalau tuan-tuan biasa dengar perbahasan-perbahasan ni dipanggil besi Kurusani. Ada banyak saya tengok kajian-kajian, perbahasan-perbahasan kata besi Kurusani tu daripada Parsi sebab sempena nama Khurasan. Tapi saya biasa pergi ke Parsi. Dekat Parsi pun tak ada besi Kurusani. Kan? Jadi orang agak-agak logik-logik, oh Kurusani kot, Khurasan ke. Saya lebih percaya besi Kurusani itu besi tanah Melayu kita. Sebab perkataan Kursani itu pernah disebut oleh Ptolemy kurun kedua. Bahasa itu pernah disebut oleh Ptolemy kurun kedua. Besi Kursani. Allah peninglah, Kursani lah pula. Aduh, peninglah kan. Saya bagi hari ini tuan-tuan saling je. Tem-tem-tem yang saya cerita, untuk kita kenal. Kita punya, maknanya apa yang ada kat kita ni lah. Kan? Ini tentang ditambahkan bacaan lagi. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Habis bab yang ketiga. Kan? Bab yang keempat. Okey. Bab yang keempat. Okey. Bab yang keempat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai bangsa-bangsa timur? Okey, kita ni sebahagian daripada bangsa timur eh. Ini tentang sekalian eh. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir tahun berapa? Kalau Masihi dia. Siapa boleh jawab? Ha. Tahun gajah. Ya, tahun gajah. Kita biasa tahu tahun gajah. Tapi sudut Masihi dia berapa? Kan? 570 eh. 570. Nabi lahir 570 Masihi. 570 Masihi ya. Eh? Nabi dapat wahyu 610 Masihi. 610 Masihi Nabi dapat wahyu. Nabi berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah 622 Masihi. Okey. Ketika berada di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menceritakan mengenai hadis-hadis akhir zaman. Di antaranya akhir zaman besok, antara tanda-tanda besar hari kiamat ada 10. And apa dia? Turunnya ataupun bangkitnya Imam Mahdi. The last Commander of Islam, Imam Mahdi. Kemudian akan turun Dajjal. Step keduanya Dajjal turun. Jadi Imam Mahdi dan orang Islam tak mampu nak lawan Dajjal. Maka yang ketiganya turun Nabi Isa AS. Nabi Isa ni diangkat ke langit eh. Ada kata 27 Masih pendapat, ada yang kata 33 Masih, dan berbagai-bagai pendapat lagi lah. Dia akan ke langit. Nanti akan turun kan? Dan Nabi Isa akan bunuh Dajjal dekat satu tempat bernama Pintu Gerbang Kotelud. Kotelud ni 15 km daripada Tel Aviv. Pintu Gerbang Kotelud kan? 15 km daripada Tel Aviv. Jadi tuan-tuan sekalian, menyebut mengenai Imam Mahdi. Imam Mahdi ni orang yang tidak mengaku di Imam Mahdi. Sebab tugas Imam Mahdi itu berat. Dia kena berperang dengan kerajaan-kerajaan Islam supaya tunduk kembali kepada apa yang Allah ajarkan. Dah satukan negara-negara Islam, barulah dia akan perang negara-negara bukan Islam untuk tunduk kepada negara Islam. Oh, tugas berat tau. Dia bukan satu jawatan yang macam cool man Imam Mahdi man. Bukan, tak silap dia. Sebab tu siapa mengaku Imam Mahdi, dia bukan Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi pun dia tak ada keyakinan di Imam Mahdi. Allah bagi dia rasa confident dalam satu malam. Eh? Untuk meneruskan, kita sambung selepas azan. Bani Israel dan dia ada orang Palestin.
Okey. Okey. Tuan-tuan sekalian. Kemudian Nabi Isa ni lahir-lahir tuan-tuan sekalian, maknanya kemudian dia membesar. Dia membesar dan membesar dan membesar. Ketika itu yang gubernur, gubernur Jerusalem, orang Rom lantik. Lantik orang maknanya bapa dia orang Rom, mak dia orang orang Jerusalem, orang Bani Israel lah. Bapa dia macam itu. Okey. Jadi ketika Nabi Isa lahir, dia rasa macam, budak ni boleh cakap dekat bayi lagi, kalau besar nanti mesti nak rampas kuasa aku. Itu yang dia nak bunuh Nabi Isa. Maka mak Nabi Isa, siapa nama anak Nabi Isa? Siti Maryam. Mak Siti Nabi Isa, Siti Maryam, bawa lari Nabi Isa daripada Jerusalem, pergi ke Mesir sekejap, kemudian balik ke kampung dia. Kampung dia nama dia Nazareth. Nazareth, kampung dia Nazareth, jauh lebih kurang 200 km lah di Jerusalem daripada Nazareth sana tu. Nazareth ni dalam bahasa Arab dipanggil Nasirah. Nasirah, Nazareth ni dalam bahasa Arab dipanggil Nasirah. Sebab itu orang yang berpegang dengan ajaran Nabi Isa dipanggil orang Nasrani. Orang Nasrani itu orang yang berasal daripada Nazareth. Orang Nasrani, orang Arab panggil Nasrani, Nasrani. Kan? Ketika Portugis datang serang Melaka 1511, kemudian dia dah balik, dia dah kalah, diserah pada Belanda, Belanda serah kepada British. Ada lagi anak-anak keturunan Portugis tu, kita panggil dulu orang Nasrani tau. Lepas merdeka dibuang na tu jadi Serani. Orang Serani tu orang Nasrani. Kalau ada kawan-kawan orang Serani, cuba tengok, atuk awak punya surat beranak boleh tengok tak? Bangsa Nasrani. Kan? Orang Portugis bermula keturunan ada kan. Sekarang ada orang Nasrani daripada Melaka kan. Kan? Atau kalau ikut atuk-atuk dulu bangsa Nasrani. Nasrani itu istilah bagi Nasirah. Maknanya orang daripada Nazareth. Okey. Jadi kemudian tuan-tuan sekalian, Nabi Isa membesar, kemudian umur sekitar 30 tahun Nabi Isa pun datang ke Jerusalem. Tengok-tengok ahli kitab semua dah macam-macam hal buat. Itu yang dia fight untuk bawa betul-betul ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia difitnah dan dihukum bunuh. Maka Bani Israel semua berusaha untuk membunuh Nabi Isa dan nak disalibnya, tapi pengikut Nabi Isa yang diserupakan Nabi Isa diangkat ke langit. Kan, dia ke langit. Jadi lebih kurang dalam tahun 33 Masihi, ada kata 27 Masihi, maknanya itu khilaf tersebut tahunlah. 33 Masihi, ada kata 27 Masihi. Okey. Kemudian tuan-tuan sekalian, tahun 70 Masihi, Bani Israel dia memberontak dengan kerajaan Rom. Dia nak berlepas diri di kerajaan Rom. 70 Masihi, Rom hantar tentera hapuskan Bani Israel yang berada di Jerusalem. Dan pada tahun itulah kotak tabut hilang dari tangan dia. Ingat tak tadi itu kotak tabut diberi pada siapa? Siapa ingat? Talut, Talut. Tarikh dia ingat tarikh dia lebih kurang 1000 tahun sebelum Masihi, malah talut tu hilang. Jadi sebab tu talut, tabut tu Bani Israel cari sampai sekarang. Sebab tu ketika dia dapat buat negara 1948, dia gali seluruh Palestin, tempat-tempat sejarah Palestin. Dan dia sedang nak cuba gali ke bawah Baitul Maqdis. Apa tujuan dia gali itu? Dia nak cari tabut tu, kotak Ark of Covenant tu. Jadi 70 Masih Rom serang, habis hangus kan Jerusalem. Itu yang Bani Israel tidak ada lagi dekat sekitar Jerusalem, bersepah-sepah kat muka bumi ni. Dia tahun 70 Masih. Tahun 160 Masih itu ada sekali lagi pemberontakan, pun tidak berjaya. Jadi orang Rom ni memang sangat membenci Bani Israel. Tuan-tuan silen. Dan juga termasuk ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Sebab Nabi Isa adalah orang Bani Israel. Termasuk Nabi Isa juga. Okey. Pendekkan cerita. Takdir Tuhan, keturunan-keturunan Agustus tadi ni, keturunan-keturunan Kaisar Rom ni, orang Rom tadi ni, 300 tahun sebelum Masih, 300 tahun Masih ya. 300 Masihi. Ketika itu Maharaja Rom memeluk ajaran Nabi Isa. Nama Maharaja itu Konstantin. Itu yang diberi nama kota Konstantinopel tu, daripada Konstantin tu. Jadi dialah memeluk ajaran Nabi Isa. Maknanya waktu tu tak ada ajaran lain, banyak ajaran tauhid Nabi Isa lah. Mana ahli kitab lah. 300 tahun. 300 Masih ya. 300 Masih. Okey.
Jadi kerajaan Rom ni berpegang kepada ajaran Nabi Isa. Dibina banyak gereja-gereja. Dekat Jerusalem dibina 3 buah gereja pada 300 tahun Masihi itu. Satu gereja Holy Sepulchre. Holy Sepulchre ni kalau ikut versi orang mananya orang Kristian, tempat Nabi Isa tu disaliblah. Tapi Quran sebut dia tidak disalib. Yang kedua, Holy Sepulchre ni tempat Nabi Isa disalib kalau ikut orang Kristian. Church yang kedua dibina dekat Baitul Laham. Baitul Laham ni tempat Nabi Isa lahir. Dekat Nabi Isa lahir tu dibina sebuah gereja juga dipanggil Church of Nativity. Church of Nativity. Dan dekat sekitar Mount of Olive, tempat Nabi Isa diangkat ke langit. Kan? Diangkat ke langit tu. Orang Kristian juga percaya Nabi Isa diangkat ke langit. Tapi bagi versi dia, dia kena salib dulu. Kena salib dulu baru diangkat ke langit. Kita orang Islam tidak pernah disalib. Dia terus diangkat ke langit. Kan? Orang Kristian juga percaya Nabi Isa nanti diturun akhir zaman. Kan? Melawan Antichrist. Antichrist ni istilah untuk Dajjal. Maknanya Antichrist ni istilah untuk yang berlawan dengan Christ lah. Yang berlawan dengan Isa tu. Dajjal kan? Dia percaya macam tu juga. Okay. Jadi maknanya, dan dibina satu dipanggil Church of Iliona. Church of Iliona. Saya cerita ni tuan-tuan salin je. Nanti boleh bahan baca. Jadi nampak apa dekat masyarakat dekat sekitar Jerusalem. Kita kan cerita pasal masyarakat Jerusalem eh. Tuan-tuan sekalian, itu pada tahun 300 tahun Masihi eh. 300 Masihi. Okey. Jadi mana kerajaan Rom yang bawa ajaran Nabi Isa. Kan? Sampailah tuan-tuan sekalian kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kalau paralelkan atau samakan dengan tahun Masihi, siapa boleh jawab? Nabi kita Muhammad lahir tahun berapa Masihi? Ha, siapa boleh jawab? 570. 570 Masihi eh. 570 Masihi Nabi SAW lahir. Okay. Nabi dapat wahyu tahun 610 Masihi. 610 Masihi Nabi dapat wahyu. Okey. Nabi berhijrah. Ulu pening kelas sejarah. Pening bertarikh kan. Tak salah je. Nabi berhijrah tahun 622 Masihi. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Okey. Nabi wafat 632 Masihi. Kan? Jadi itu empat tarikh lah penting. Nabi lahir 570, Nabi dapat wahyu 610, Nabi berhijrah 622, dan Nabi wafat 632 Masihi. 632 Masihi. Apa yang ada pada 632 Masihi itu? Maksudnya waktu Nabi wafat, apa yang ada? Apa yang ada tuan-tuan dalam dunia ni? Dalam dunia ni ada dua kerajaan besar dan ada dua laluan besar. Dua kerajaan besar, Rom tadi tu, dan juga Parsi. Dua laluan besar, laluan rempah dan laluan sutra, spice route dan silk route. Laluan rempah ni daripada mana? Laluan rempah daripada Guangzhou sekarang, melalui semenanjung tanah Melayu, pergi ke Goa, India, pecah pada dua, Rom dan juga Parsi. Kenapa rempah ni perlu? Rempah bukan saja untuk makanan, contoh sekilan eh. Rempah ni juga untuk ubat-ubatan orang luka-luka. Perang dulu kan, kalau luka-luka ubatnya apa? Rempah-rempah ni tuan-tuan sekalian. Kan? Dan laluan sutera tu bermula Zian. Pergi ke Afghanistan, pergi ke Bukhara, Samarkand, Khiva, pecah pada Rom dan juga Parsi. Jadi dua-dua laluan ni pergi ke Rom dan juga Parsi. Itu ada itu dua tu. Tuan-tuan sekalian, zaman Nabi wafat 600 apa? 32 kan? Diganti dengan Saidina Abu Bakar, diganti dengan Saidina Umar. Saidina Umar perang dengan dua-dua ni, Rom dan juga Parsi. Zaman Saidina Umar, Rom dan juga Parsi. Zaman Saidina Umar, dua kerajaan besar tombang, Rom apa Parsi tombang, Rom sebahagian besarnya tombang, dan dua laluan besar Islam. Laluan rempah Islam, laluan sutera Islam. Dua-dua ni Islam tuan-tuan. Kita orang Melayu kita laluan rempah ke laluan sutera? Kita laluan rempah. Kita laluan rempah eh. Satu lagi laluan sutera. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, antara yang tombang tanah-tanah Rom adalah Baitul Maqdis. Maka Baitul Maqdis dapat ditawan oleh apa nama Saidina Umar radhiyallahu anhu,
Maka ketika sampai di Baitul Maqdis, Zainal Umar panglima Islam jadi bertemu dengan ketua Rom, ketua agama dekat dekat Jerusalem. Ketua agama tu kata, aku ada satu berita ni, tapi berita ni aku nak berbincang dengan orang nombor satu Islam, iaitu Umar. Panggil Umar daripada Madinah. Itu Zainal Umar datang daripada Madinah pergi ke Jerusalem. Rupa-rupanya Baitul Maqdis adalah tanah wakaf, kau jangan rampas. Dan orang Islam tahu benda itu. Maka kunci Baitul Maqdis diserahkan kepada Zainal Umar. Bermulalah tanah wakaf daripada syariat Nabi Isa dan Nabi-Nabi terdahulu diserahkan kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Baitul Maqdis kita tidak rampas, diserahkan tanah wakaf tu. Sebab itu secara maknanya undang-undang ke secara maklum, orang Yahudi pun tahu, orang Nasrani pun tahu, itu bukan milik dia, dah diserahkan wakaf tu kepada tangan orang Islam. Sayyidina Umar sendiri ambil. Dan ketika itu Sayyidina Umar pun membuat satu perjanjian, dipanggil perjanjian Al-Ahdul Umariyah. Al-Ahdul Umariyah tu, okey, pendekkan cerita, perjanjian itu, orang Islam kan bayar zakat. Orang Islam bayar zakat. Orang bukan Islam, dia tak bayar zakat. Dia bayar jizyah. Kan sama-sama bayar, betul? Islam bayar zakat, yang ni tak bayar zakat, takkan kau nak tak bayar apa-apa? Bayar jizyah. Sama-sama bayar, hak sama-sama dilindungi. Orang Islam takkan rampas apa-apa tanah orang Nasrani atau orang Rom di situ dan menghormati. Sebab itu ketika sampai dekat Baitul Maqdis, ingat tak tadi ada tiga gereja, kan? Satu tempat Nabi Isa lahir, satu tempat Nabi Isa disalib kalau ikut Kristian, satu lagi tempat Nabi Isa diangkat ke langit, kan? Ada tiga gereja, kan? Jadi Sayyidina Umar mula-mula sampai Baitul Maqdis minta patriark, maknanya Sapienus ni, maknanya patriark ataupun padri yang jaga atau pemimpin Jerusalem ni, tunjukkan aku Baitul Maqdis. Sebab Baitul Maqdis tak ada kena mengena dengan orang Kristian, kan? Dia adalah orang Yahudi, kata tu masjid dia. Jadi Kristian waktu tu buat tempat pembuangan sampah. Jadi Sohomah perintahkan 4,000 sahabat, buka baju semua, buka serban, bersihkan kawasan Baitul Maqdis. Semua gotoro yang bersihkan daripada sampah-sampah ni. 637 Masihi. Nabi wafat tadi berapa? Atau 32, kan? Atau 37. Buka serban, Sayyidina Umar buka serban, gotoroyong bersihkan, sebab Baitul Maqdis jadi tempat pembuangan sampah. Sebab orang Kristian tak ada kena-mengena, dia tak ada kaitan dengan Baitul Maqdis. Kita berebut dengan Yahudi. Yahudi kata itu tanah dia kata, kan? Jadi maknanya bersihkan. Kemudian dah bersih sampai waktu asar, Sayyidina Umar kata, jom kita sembahyang. Jom sembahyang sama-sama menghadap ke arah Kaabah. Mula-mula tempat Nabi Isa Mi'raj, Nabi kan sembahyang menghadap ke arah Kaabah. Tempat itu dipanggil sebagai Masjid Umar yang pertama. Masjid Umar yang pertama dekat dalam Baitul Maqdis. Sebab tu dekat Baitul Maqdis tu ada satu Masjid Umar. Itu tempat bermula Sayyidina Umar mula-mula bersihkan. Kemudian esoknya Sayyidina Umar diajak berjalan tengok kepada gereja Holy Sepulchre. Holy Sepulchre tu tempat, kalau ikut Kristian, tempat Nabi Isa kena salib tu, kan? Jadi sampai waktu asar, jadi seorang sahabat azan asar, maka padri kata, tak apa, silakanlah sembahyang dekat dalam gereja. So Umar kata, tak, kalau aku sembahyang kat sini, takut nanti orang Islam akan cakap, oh, Umar pernah sembahyang kat sini, so gereja ni kita punya, maka orang Islam akan rampas gereja ni, aku tak nak, mana aku hormat. So Umar langkah 40 langkah, kemudian sembahyang di situ. Kemudian tempat itu dijadikan Masjid Umar yang kedua. Jadi Masjid Umar yang kedua ni ada dalam Jerusalem, kan? 40 langkah sungguh, tuan-tuan sekalian. Saya kalau bawa orang-orang ke sana, dekat pintu Holy Sepulchre tu, saya kata, jom kita langkah 40 langkah, tapi besar-besar sikit lah, sebab Sayyidina Umar kan besar, kita orang Melayu kan kecil-kecil, kan? 40 langkah sungguh, 40 putar-putar kat pintu Masjid Umar, kan? Masjid Umar maknanya yang kedua. Esoknya orang-orang Rom yang berada di Jerusalem maknanya ajak Sayyidina Umar untuk pergi ke Church of Nativity dekat Baitul Lahm. Baitul Lahm tu lebih kurang dalam 20 km lah. Pergi ke sana, sampai waktu asar. Waktu asar, tak apalah, silakanlah untuk sembahyang. Sayyidina Umar kata, tak, aku hormat. Aku takkan sembahyang dalam gereja kau, aku hormat tempat sembahyang kau. Maka Sayyidina Umar ambil satu batu, kan? Debaling batu tu. Debaling, tempat jatuh tu, maka dia kata, jom sama-sama kita sembahyang kat sana. Di depan Holy Sepulchre tu ada Masjid Umar yang ketiga.
Kan? Jadi kalau tuan-tuan pergi sana, tuan-tuan boleh tengok jauhnya sini rumah baling tu. Orang rumah tu besar kan. Nampak lagi macam berapa meter, kalau ikut meter dia berapa saya ingat dekat hampir 500 meter katlah. Kan? Mungkin mungkin kurang lebih tu sikit macam tu. Boleh bayangkan kalau tangan dia kan besar kan. Rumah kan betul kena besar. Ada paling tu, jom semayang situ. Itu masjid Omar yang ketiga. Jadi, kalau orang tanya, ada berapa masjid Omar sekitar Baitul Maqdis? Kan? Ada tiga. Satu dekat dalam Baitul Maqdis, Aqsa. Satu dekat Jerusalem, dekat Holy Sepulchre. Satu lagi dekat apa nama? Dekat Baitul Ham. Okay? Sain, Sayyidina Omar jamin. Kau bayar jizyah, jamin keselamatan. Jadi, dipersaudarakan orang Rom dan orang Arab. Dipersaudarakan. Dan kemudian, Islam ni datang dia bukan nak menjajah tau. Islam ni batu tak pernah. Islam ni jadi istilah sebagai dipanggil apa nama, kalau British ke datang kan dipanggil sebagai penjajahan, colonize kan. Tak pernah Islam tu kata decolonize. Maknanya Islam datang jamin keselamatan. Dan apabila orang tu dan apabila nampak keadilan Islam, orang Rom banyak ramai-ramai banyak masuk Islam. Macam orang Parsi lah. Orang Parsi kan lepas Islam dapat menawan Parsi kan ramai-ramai masuk Islam. Orang Parsi. Jadi ramai-ramai masuk Islam, ramai-ramai Muslim. Maka mereka duduk. Tapi ada juga baki-baki yang mereka tu maksudnya masih lagi agama Nasrani lah. Dan tuan-tuan yang berlalu masa, belum masa, akhirnya orang Rom ni pun sudah meninggalkan bahasa dia dah. Pun dah cakap Arab juga. Jadi apabila dah bercakap Arab, dah berbudaya Arab, dah kira macam orang Arab lah. Cuma agama je bukan Islam. Duduk sama-sama kat Baitul Maqdis. Orang Bani Israel tak ada. Ingat tadi, Bani Israel kena halau daripada Jerusalem, tahu apa? Siapa ingat tadi? 70 Masihi. Ingat tadi kan? Dia tak ada. Tak ada. Sampailah tuan-tuan sekalian duduk sama-sama pada tahun 1099. Orang-orang Nasrani daripada Eropah datang ke Jerusalem, tawan Jerusalem, sembelih orang Islam seluruhnya, 70,000 orang dekat Baitul Maqdis. Kan? Tuan-tuan sekalian, dalam badan kita ni, darah kita kan lebih kurang 8 pint ataupun kalau orang ASEAN 4 liter kan. 4 liter ke 5 liter kan. Tuan-tuan boleh tak bayang? Katakan 5 liter lah nak senang kira kan. 70,000 kali 5 liter. Berapa banyak tuan-tuan sekalian? Siapa cikgu matematik ke depan ni? Apa? 7 kali 5 apa? 35 kan? 350,000 liter darah dekat Baitul Maqdis. Disembelih semua 70,000. 1089 atau 1099. Nanti berlaku apa di Jerusalem. Maka tentera salib daripada Eropah menguasai Jerusalem. Kan? Jadi orang-orang sama ada orang-orang Islam ataupun orang Nasrani yang Arab ni memang sangat-sangat susah tentang Islam. Maka datang satu orang pemimpin. Nama pemimpin ni Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki. Aduh, apa kepanjang nama tu salingnya tuan-tuan sekalian eh. Nuruddin Mahmud Az-Zenki. Nuruddin Mahmud Az-Zenki ni dia gerakkan satu perjuangan untuk membebaskan Baitul Maqdis. Dia buat dua buah mimbar. Dia bernazar, kalau aku berjaya bebaskan Palestin, aku nak wakafkan mimbar ni, satu kat Masjid Aqsa, satu lagi kat Masjid Nabi Ibrahim kat Hebron. Mimbar tu memang istimewa. Dibuat secara pasak dan tanggam, tak ada paku. Betul, nanti ada lah kalau kita sesi lain kita ceramah penglibatan orang Melayu kan dalam pembuatan pada ketika itulah. Saya tak nak obses sangat macam orang Melayu datang sana ke, tapi nanti kita boleh bincang dalam bab mimbar Al-Aqsa aja. Sebab bunga-bunga dia bunga-bunga daripada Nusantara. Tentang muslim-muslim sekalian, tapi Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki tak sempat membebaskan Aqsa, dia meninggal syahid pada 1174 Masihi. Tak sempat. Meninggal dia 1174 Masihi. Maka perjuangannya diteruskan oleh anak muridnya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan tuan-tuan sekalian, bermulalah perjuangan yang lebih lagi agresif daripada Salahuddin Al-Ayyubi sehingga Salahuddin dapat mengalahkan tentera salib pada 1187 Masihi. Dalam peperangan yang terkenal, peperangan Hittin. Hittin ni dia dekat dengan Nazareth, bukan 200 km Jerusalem. Tentera salib beria kan, mana berjalan akhirnya kalah kat situ. 200 km lebih kurang. Maka Salahuddin Al-Ayyubi pun bergerak, dah kalahkan tentera salib, bergerak pergi ke Jerusalem.
dekat Jerusalem waktu tu hanya dijaga oleh satu orang general, general salib aja. Kan? Kalau ikut sebagian sejarah kata nama dia Balian, son of Godfrey, Balian. Maka ketika dah kepung, maka apa nama Saladin panggil, pergi panggil pemimpin apa nama general kamu. Maka keluar Balian. Balian kata, "Okey, kau mesti nak tawan Baitul Maqdis ni kan atau Jerusalem? Tak apa, aku akan bakar seluruh bangunan-bangunan dekat sini. Biar kau biar kita lulus-lulus lah. Kau pun tak dapat apa pun." Kan mesti kau akan bunuh maknanya seluruh orang-orang salib yang berada di Jerusalem. Sebab 100 tahun dulu kita bunuh orang Islam 70,000. Apa kata Salahuddin? "Aku tak akan buat demikian. Apa kau tak nak balas dendam? Aku tidak akan buat demikian. Guruku berbeza dengan guru kamu dan guru mereka semua. Guruku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami orang Islam tidak akan membunuh anak kecil, orang perempuan, orang tua dan orang tidak bersenjata. Serahkan Jerusalem, aku jamin keselamatan 100,000 orang salib yang berada di Jerusalem." Jadi Balian kata apa? "Kalau betul katamu, under this term, I'm surrender Jerusalem." So Jerusalem diserahkan kepada kepada Salahuddin Ayyubi pada 1187 Masih. Dan orang 100,000 seorang pun tak dibunuh. Diiring pergi ke Aqqa, pergi ke bahagian laut, bahagian Palestin sana. Maka tuan-tuan sekalian, hidup balik orang Islam, maksudnya apa? Maknanya sejahteralah sekitar Jerusalem. Sampailah tuan-tuan sekalian. Okey, itu habis zaman klasik eh. Kita masuk zaman moden. Itu baru mukadimah tadi tau. Ini baru masuk isi ini. Itu tu mukadimah tuan-tuan sekalian. Aduh ustaz, lutut dah sakit ustaz. Pinggan. Okay, saya pendek-pendekkan untuk detail bahagian kedua tu kita sambung tahun depan. Tahun depan 2 hari lagi kan. Sambung tahun depan banyak umur merasa insya-Allah. Tuan-tuan sekalian eh. Okey. Kemudian tuan-tuan sekalian eh. Okey. Jerusalem ni tuan-tuan sekalian berada lepas zaman apa nama Salahuddin Al-Ayyubi, pendekkan cerita, dia dijaga oleh kerajaan Utsmaniyah. Kerajaan Utsmaniyah dijaga, ni pendekkan cerita tau. Kerajaan Utsmaniyah. Sampai daripada kurun ke-15, 16, 17, 18, 19. Utsmaniyah eh? Sampai pada 1924. Tahun depan 2024, genap 100 tahun. 1924 Kerajaan Utsmaniyah dihapuskan daripada sejarah umat Islam. Genap satu tahun depan. Sebab itu mana-mana ulama dunia tuan-tuan sekalian cerita tahun depan ada satu kebangkitan yang besar Islam. Dalam hadis pun disebut sebab 100 tahun. Saya berbalik daripada Iraq. Berbual dengan ulama-ulama yang di sana, imam-imam di sana menyebut benda yang sama tuan-tuan sekalian. Kebangkitan 100 tahun. Macam mana cara dia? Itu Allah punya kuasa. Kita tak tahu. Kebangkitan umat Islam. Jadi tuan-tuan sekalian ya. Pada apa namanya 1924 dihapuskan sejarah, maka Jerusalem dan Baitul Maqdis jatuh ke tangan British. Maka British tuan-tuan sekalian dia buat satu perjanjian dinamakan perjanjian Balfour. Perjanjian Balfour ni dalam perjanjian tu ditulis Jerusalem nanti bakal diberi kepada balik kepada orang-orang Bani Israel, orang Yahudi. Mana diberi kepada orang Yahudi. 1948 secara rasminya British cuba mengiktiraf bahawa tanah Palestin itu sebagai tanah orang Yahudi. 1948. Ini tuan-tuan sekalian eh. Itulah bermulanya sejarah macam mana Israel tu maknanya Palestin boleh berada daripada ketangan orang Yahudi. Dulu tuan-tuan sekalian eh. Macam mana kita nak buat sebuah negara? Kita kalau nak buat sebuah negara, kita kena mendapat pengiktirafan daripada negara lain. Negara lain iktiraf kita. Contoh, zaman Melaka. Okay, Melaka pun mengisytiharkan. Sultan Melaka pertama mengisytiharkan. Okay, kita adalah kerajaan Melaka. Maka dia hantar utusan ke mana negeri-negeri lain. Maknanya buat persahabatan. Dan negeri-negeri lain mengiktiraf. Okay, ini sebuah negara. Itu dulu. Cara. Jadi, dulu mana-mana orang nak buat negara. Antara yang masyhur sama ada dia membuat perhubungan dengan Utsmaniyah atau dengan British. Dua tu. Sampai Perang Dunia yang pertama, wujud, dulu tak nama PBB, tapi macam itulah kesatuan tu. Siapa nak buat negara, kena ada pengiktirafan ni, PBB ni lah. Tapi Perang Dunia pertama bukan nama PBB lagi. Perang Dunia kedua pun nama PBB. Sebab itu tuan-tuan sekalian, 1948 apa jadi? Tiba-tiba PBB yang
ke mananya ketua dia US, ketua dia British, France dan sebagainya, iktiraf negeri Israel. Sebab tu tiba-tiba Palestin tak ada. Bukan sebuah negara sampai sekarang lah. Palestin bukan sebuah negara mengikut undang-undang dan peta dunia, tak ada. Kan? Tentang kita sebagai orang Islam, kita tahu dulu namanya Palestin, sebab tu kita kata tu Palestin. Tapi bagi orang Eropah tak ada. Bagi dia tak ada. Itu Israel. Bagi dia. Walaupun sejarah rampas apa semua. Ha ni tuan-tuan sekalian. Ha, sebab itu orang Yahudi ataupun orang-orang Yahudi sekarang ni memang dia sama ada memang langsung memang dia usaha untuk tak ada Palestin, ataupun kalau ada pun dipanggil dia cuba cadangkan two state solution. Two state solution ni kau iktiraf juga Israel, kita bagi sikit je tanah sebagai negara Palestin. Itu yang Hamas tak nak. Kau datang rumah kita, kau duduk kat rumah kita, tiba-tiba okey, ruang tamu, dapur apa semua tinggal bilik air satu tinggal punya. Mana boleh? Ini semua kita punya, kan? Dia boleh bagi macam tu. Itu yang Hamas tak boleh. Kan? Itu yang jadi, kan? Dan juga kebanyakan Palestin berperang. Tuan-tuan boleh cuba bayang sebenarnya British ni satu masalah macam itulah tuan-tuan. Apa jadi pada saudara-saudara kita selatan Thailand? Perjanjian British Siam. Padahal orang-orang Patani itu perang beratus tahun melawan Siam. Ada Siam kalah, ada Patani kalah. Ada Siam kalah. Mana perang itu berterusan. Tiba-tiba British buat perjanjian, okey, selatan Thailand serah kepada Siam. Tiba-tiba kata kita duduk ke Shah Alam, tiba-tiba okey, Shah Alam ni sekarang tiba-tiba menjadi di bawah Australia. Mestilah kita akan melawan, apa hal? British punya kerjaan. Jadi sama juga dengan Palestin. Tiba-tiba kita duduk baik-baik, okey, sekarang negara ni negara Israel. Negara Israel. Okey, kau mesti kau undang-undang ni kena bayar cukai ni kena itu dan semua. Itu dia orang melawan. Kan? Dan kalau kita di tempat dia orang pun mestilah kita akan apa tiba-tiba jadi macam ini. Mestilah ada perjuangan untuk membebaskan negara asal tu. Muslimin dan muslimat rahimahullah sekalian. Okey. Sebagai penutup dia, saya nak cerita beberapa peristiwa kat sana. Saya bawa bantuan ke Palestin sejak 2009 lagi. Okey. So laluan saya adalah Jerusalem. Kemahiran saya adalah Baitul Maqdis dan Jerusalem. Untuk bawa bantuan ke Palestin hanya ada tiga laluan sahaja. Satu Gaza, kan? Gaza ni lalu Mesir. Satu Jerusalem, satu lagi laluan Tikus. Okey, laluan Tikus, kan? Okey. Tiga-tiga laluan ni laluan yang tidak diwar-warkan. Sebab bagi pandangan orang-orang Israel, bagi bantuan kepada Palestin adalah bagi bantuan kepada teroris. Kan? Tuan-tuan boleh faham tak konsep tu? Lepas tu orang yang beria-ria mengutip bantuan dan nak kata bagi Palestin secara terang-terangan, saya tak tahu kenapa berjaya dan boleh macam tu. Kan? Sebab dia adalah satu bantuan yang pelan-pelan, memang kena sangat berhati-hati, sangat berhati-hati. Tiga laluan itu. Jadi kalau cakap laluan saya, laluan Jerusalem lah, ataupun laluan Baitul Maqdis. Dia ada yang otai bahagian Gaza, okey, dan laluan apa nama? Laluan Tikus ni ada laluan dia. Sebab tu maaf saya sebut, saya terpaksa ceritalah. Dulu ingat tak? Maaf saya sebut, ini iktibar bagi kita. Ingat tak dulu Ustaz Abid pernah masuk ke Gaza, dan sepatutnya dia tak boleh langsung buat satu rakaman naik kereta kebal lah, masuk situlah cara naik. Itu semua cara rahsia yang Israel tertanya-tanya. Macam mana bantuan boleh masuk? Dia dedahkan. Kan? Sebab itu dia bawa dan memang jadi isu tentang Tashilan. Kan? Jadi maknanya masuk, siapa-siapa yang bawa, dia ada cara dia. Dia tak, bukan boleh beria-ria lah apa semua. Eh? Saya minta maaf tau, saya terpaksa sebut sebab untuk iktibar kita. Betul, kalau kita yang nak sama-sama Palestin pun kena faham. Maksudnya bantuan di sana kita pun kena berhati-hati. Orang yang terima pun bukan boleh senang-senang kita nak dedahkan gambar dia kat Facebook lah, kat mana. Nyaya kat dia kat sana tu. Saya kalau bawa ke sana, imam satu Masjid Aqsa baik sangat orang Malaysia. Saya pesan sangat dengan tim saya, jemaah saya, kalau lah dia kata nak apa nama, nak bagi bantuan, jangan letak gambar. Kita nak tunjuk apa? Kita nak tunjuk kita glamour sangat bagi bantuan kat sana ke? Kita balik, orang sana yang kena. Imam satu Masjid Aqsa pernah kena geledah tuan-tuan sekalian. Nyaya kat dia. Kan? Bukan jemaah saya lah. Satu jemaah lain datang, pergi gambar. Imam terima. Imam tu pun, dia amarah dia terima. Kan? Takkan dia nak tegah-tegah, tak kena sebut. Maknanya, faham je lah.
Dia orang ni bergambar dekat Facebook dia, imam kena. Sekarang imam lah semua satu dengan orang kita tak boleh, tak boleh mesra dah. Tak dekat pun tak boleh. Kalau kenal betul-betul baru dia ajak. Kalau tidak, tak. Sebab nyanyi kat dia. Kan? Jadi maknanya bantuan dekat Al-Asr ni betul lah kata hadis Nabi SAW, wasta'inu bil kitman. Setengah-setengah benda minta pertolongan atau aturkan pertolongan dengan jalan kitman. Kitman tu senyap-senyap. Kan? Jadi maknanya dah ada cara dia untuk kaedah kat sana. Jadi saya sejak 2009 maknanya memang pergi sana. Selain daripada jalan-jalan yang lain, kita masukkan secara jalan apa nama Jumaah bersama-sama masuklah. Masuk-masuk. Jadi tuan-tuan sekalian, antara yang kita buat dan boleh dibantu sana, kalau saya tak begitu maknanya beria bebaskan Al-Aqsa ke apa semua. Fokus pada 8 jenis bantuan je. Buka puasa, kan? Korban, okay, musim sejuk macam sekarang, pendidikan, orang sakit, okay, orang miskin, wakaf-wakaf kecil Aqsa. Kalau tuan-tuan dengan izin Allah SWT pergi kat makam Nabi apa nama? Makam Nabi Musa, karpet ni semua orang Malaysia buat. Tapi tak ada satu pun ada dekat Facebook kata orang Malaysia yang buat. Kan? Saya jadi saksi tuan-tuan. Bahagian Al-Aqsa pun karpet apa bahagian adalah wakaf daripada orang Malaysia. Kan? Yang bagi pelan-pelan apa semua. Kan? Tapi maksudnya tak boleh, kita tak boleh nak cerita sangatlah. Kan? Dan kalau tuan-tuan ikuti ceramah saya, ini pun baru saya cerita. Kan? Maknanya benda itulah. Maksudnya macam mana penglibatan orang Melayu kita kepada sana tu, Masjid Al-Aqsa. Kan? Ini tuan-tuan silan. Masjid Al-Aqsa ni masjid kita. Dia adalah tanah wakaf bagi seluruh orang Islam. And antara dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawa di antara yang menyemarakkan kebangkitan Islam akhir zaman adalah anak-anak